ya, setuju ya, detailnya. Nah itu apapun, jadi kalau sudah dengan bangsa lain, katakanlah, ya mau game-nya mau apa, mau game perguruan tinggi, ya, mau game bisnis, apalagi sepak bola gitu ya. Jadi kita pasti punya impian untuk bisa menang. Oke, baik, kita awali dengan, ya pada saat ini saya akan menyampaikan 5 hal aja, ya, nanti skip. Saya hanya stressing di beberapa slide aja, oke. Baik, next. Vision and Mission Telkom, saya pikir ini juga penting ya, untuk memperkenalkan kami ini sebetulnya siapa. Oke, next. Oke, baik, tadi kalau bangsa Indonesia, kalau kita umumnya lah, pengennya punya pasukan sepak bola yang luar biasa lah, yang bisa, kalau bisa juara dunia ya, atau petinju kalau bisa juara dunia gitu. Nah, sama halnya dengan PT Telkom, ini juga inginnya bisa juara dunia gitu. Makanya divisi kita ya, ingin menjadi leading times. Jadi times itu adalah services, telecommunication, information, media, entertainment services. Jadi kita ada di bergerak di 5 portfolio produk. Ya. Internet ada di sana, voice, suara, dan lain-lain ada di sana. Ya. Nah, untuk menjadi apa ya tadi? Yang di kawasan in the region, di kawasan Asia paling tidak. Kemudian misi kita, ya ini menarik juga, ini misinya itu sebetulnya kalau di situ bahasa Inggrisnya to provide more fullness, ya, time services. Sebetulnya maknanya itu ada di more fullness itu. Jadi kita ingin memberikan suatu manfaat yang banyak, ya, more benefit with less price. Jadi kalau Bapak Ibu pernah